Artis sinetron Vanessa Angel dan suaminya Bibi dikabarkan tewas dalam kecelakaan mobil di Nganjuk, Jawa Timur. Polisi pun memberikan penjelasan. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Gatot Repli Handoko, memberikan keterangan. Dirinya belum bisa menyebutkan siapa korban jiwa dalam kecelakaan di tol Nganjuk tersebut. Saya masih menunggu data, tapi informasi itu benar. Tapi kami masih menunggu laporan di lapangan karena kecelakaan barusan. Kalau informasi sementara yang kita terima itu dia meninggal dunia, kata Kombes Pol Gatot Repli Handoko kepada wartawan. Vanessa Angel dan Bibi dikabarkan tewas dalam kecelakaan tersebut. Mereka pergi berlima bersama juga dengan anak semata wayang mereka. Kombes Pol Gatot Repli Handoko menyebutkan bahwa korban jiwa diduga adalah suami istri. Berdasarkan foto yang beredar, kendaraan yang ditumpangi Vanessa Angel dan keluarganya ringsek. Posisi kendaraannya berada di bahu jalan tol. Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim AKBP Dwi Sumrahadi membenarkan jika artis itu mengalami kecelakaan. Menurut Dwi, dari kecelakaan itu dikabarkan ada dua orang meninggal dunia.